ke 6 stone tu, diorang kena sacrifice diorang juga. Video ini dibawakan oleh Laura Medina Cafe. Jika korang penggemar ayam goreng Korea, korang mesti cuba menu di restoran tersebut. Lokasi dan maklumat lanjut telah Zaf sediakan di bahagian description. Check it out. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ini baru saja sekejap tadi trailer promotion untuk tiket Avengers baru keluar. Dan ini menampilkan 30 second snapshot daripada trailer yang kita pernah tonton dahulu. Dan juga ada beberapa scene yang kita tak pernah tengok. Contohnya macam scene di mana Captain America tiba-tiba mengalami whiplash di mana dia orang naik kapal tu dan terbang. Dampak kat dalam scene tu dia orang punya, Captain America punya baju adalah baju Winter Soldier tu. And then after that kita boleh nampak scene di mana dia orang berkumpul macam ni lah, macam gather around and found out that masa ni, masa yang dia orang pakai quantum yang suit warna putih tu, Tony Stark punya rambut lain. Tony Stark punya rambut almost blonde. Dia dah lain dengan masa ending Infinity War di mana dia rambut hitam tau. So, sort of hitam tau. Aku tak berapa nak ingat kan. Tapi kat situ kita boleh nampak dia orang semua berkumpul dan dia orang buat macam fist bump di antara dia orang semua. Dan dia orang ada kata dalam apa yang dia orang cakap tu seolah-olah macam dia orang akan berpecah. Itu yang membuatkan aku rasa macam teori tentang dia orang berpecah, satu pergi ke Thanos. Ini bukan teori aku, ni aku ada baca teori kat luar yang di mana dia orang berpecah kepada dua tim. Satu tim pergi ke Thanos untuk blaster dia, satu lagi tim pergi ke time travel menggunakan quantum suit, quantum realm bagai semua itulah. So aku tak nak sentuh pasal benda tu sebab kalau korang tengok trailer tu pun aku takut dia orang misdirection tau. Dia orang macam, sebab dalam trailer tu kan dia rambut tak, dah lah tak sama. Lepas tu banyak benda yang tak sama di antara scene 1 dengan scene 2. So memang aku rasa macam cacar-cacar merubah apa ada dalam trailer ni kan. Tapi aku nak sentuh tentang satu benda yang aku baru perasan tadi. Aku tak pernah baca lagi teori ni. Aku rasa teori ni tak ada orang cakap lagi pasal benda tu. Dan aku cakap kat grup Buzzpop, what if? Sebab tadi aku tonton interview round table di mana semua 6 original Avengers ada kat situ, di mana dia ada dekat paling kiri sekali kita ada Barton, Hawkeye, Steve Rogers, Captain America, Tony Stark, Iron Man, Natasha Romanoff, Black Widow, sebelah di siapa tadi, Hulk, Bruce Banner, dan juga yang last sekali Thor, iaitu Thor lah, mana nama betul dia kan, Thor Odinson, dan sebelah ada Kevin Feige. So bila dia orang tengah sembang-sembang tu, aku jadi macam kenapa macam familiar benda-benda ni? Dia ada origin 6. Maksudnya 6 orang pertama yang berkumpul untuk menjadi apa? Untuk menjadi Avengers. Okay, hear me out. My theory is the original 6 of members of Avengers is a representative of Infinity Stones. Kalau korang perasan Infinity Stones, aku tak tahu lah teori ni ada ke tak dekat luar sana, tapi aku baru terlintas tadi. Aku jadi macam kenapa? Macam related tau. Macam somehow dia macam related. Aku mengatakan kat sini adalah teori ni adalah Infinity Stones related to the Origin 6. Hear me out. First, kita ada Mind Stone. Mind Stone dekat sini aku boleh relatekan dengan Tony Stark. Tony Stark dia ada dia punya apa minda dia yang membuat gadget-gadget semua ni. Sampailah dia jadi Iron Man, dia pandai. So, aku boleh relatekan dia dengan Mind Stone. Captain America adalah Time Stone, di mana dia adalah orang yang salah masa, salah zaman dia. Dia patutnya pada zaman 19 something yang dah lama, pada World War 2 ke World War 1, aku tak ingat. Tapi sekarang ni tiba-tiba dia hidup lagi sampai ke sekarang. Dia dah masa yang berlainan. He is out of time bagai semua tu. And then next adalah Thor. Thor kat sini aku boleh katakan dia adalah Space Stone, di mana dia pernah tak, kalau selalu kalau Thor ni dia ada satu macam kuasa dia yang berlainan, iaitu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat menggunakan Stormbreaker dia sekarang. Stormbreaker dia mempunyai kuasa untuk pergi ke satu tempat ke satu tempat. Obviously kita ada tahu masa tu dekat Infinity War yang buat Stormbreaker tu ada bagi tahu dia mengambil kuasa apa tah nama je, yang apa, Heimdall punya kuasa kan. So itu adalah Space Stone. Dan Thor obviously adalah Power Stone. Dia memang kuat, representative from the Power Stone. Cuma aku tak boleh nak relate Soul Stone dengan Reality Stone, dengan Natasha Romanoff, dengan Button, Clint Button. Okay, so macam Aku dapat rasakan macam dia orang punya representative ni membuatkan aku jadi macam what if, kalau lah, okay, what if dia orang boleh hidupkan semula
semua yang separuh daripada dunia ni yang dah mati. But then bila diorang dah hidupkan semula semua orang yang dah mati tu, takkanlah kita nak ulang balik kesilapan kan? So what if kalau diorang nak hapuskan ke 666 stones tu, diorang kena sacrifice diorang juga. Maksudnya the original 6 somehow diorang related, dan kalau kita nak hapuskan the 6 stones, kita terpaksa bunuh the 6 original Avengers. Aku tak tahu lah, ini just my theory, dia macam representative. And then after that, bila aku post dekat group Buzzpop, somehow Abang Nick tiba-tiba dapat relatedkan lagi dengan poster yang baru keluar dekat mana tahu, aku tak ingat, nanti aku letak gambar dekat sini. So setiap poster ni, kalau kau perasan, no, warna dia, warna setiap tulisan kat belakang tu represent the same color of the spark of the Infinity Stones. Dan memang semua sama kecuali Natasha Romanoff dengan Clint Barton je. So Natasha Romanoff adalah Reality Stones kalau tak silap, dan Clint Barton adalah Soul Stone. Aku tak tahu kenapa dia soul kan. So macam wow, aku tadi tiba-tiba dia jadi, sebelum aku Abang Nick bagi tahu, aku macam malas nak buat video ni sebab dia macam alah penat nak buat teori semua ni kan. Bukannya kena pun, tapi bila tadi bila Abang Nick bagi poster-poster yang cover magazine tu, aku macam holy shit, kenapa color dia sama dengan Infinity Stones? Dan benda tu memang betul-betul represent what is the stone and apa yang related dengan the original six. So aku macam wow. Tu yang aku nak buat video sebenarnya. Aku tak nak buat video tentang video apa trailer terbaru tu sebab dia tambah sikit je kan. So aku macam waste gila nak buat dalam trailer ni. Dan aku dah tengok pun, aku nak buat reaction pun bukannya first time aku tengok ke apa kan. So itu sahaja my theory and prediction what if. Sebab kita duk apa duk tujukan mungkin Iron Man kot mati. Okay, mungkin Captain America pun kot yang mati sebab dia orang ni terlalu macam dah lah, terlalu lama kontrak pun dah habis. So kalau tak, kalau dia orang ni ada lagi mesti macam apa, macam dah perah susu lembu sampai kering bagai semua kan. So what if dia orang memang tak nak bunuh dua watak tu tapi bunuh ke-6 orang yang origin 6 of the Avengers. What if? Sebab kalau nak diikutkan logik kalau aku lah kan, dia macam kalau Origin 6 tu still alive after Endgame, dia dah jadi macam, dia dah jadi macam Spider-Man Homecoming. Kebanyakan orang tonton Spider-Man Homecoming bukan sebab Spider-Man, tapi sebab Iron Man. Dia ada munculkan Iron Man. So benda tu jadi macam alah, filem ni tak kuat sebenarnya. Sebab most of the apa orang yang nak tonton tu nak tonton sebab oh dia related dengan Iron Man, dan poster pun ada muka Iron Man. So benda-benda macam tu lah. Aku rasa macam mungkin diorang nak end of the 6 origin members supaya the next Avengers ada macam diorang punya apa nama benda tu, ada diorang punya platform lah. Tak adalah terbayang-bayang dengan Avengers dulu. Kira macam shut that down, that is the Infinity Saga, throw that down, kita buat new saga pula, another mungkin lawan dengan siapa nama Galactus ke apa ke, itu lain punya version. Tak payah fikir dah pasal 6 orang yang origin tu. So who knows, this is just my theory and prediction. So that was it. Itu saja Zaf nak kongsikan pada hari ini. Korang boleh pergi tonton trailer terbaru diorang yang mempromokan tiket dan beberapa scene yang ada kan. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf vlog akan datang. Thank you.